ingin membudidayakan hewan ternak kambing, ya langsung saja kita memasuki area kawasannya. Ya, saya Muhammad Bintang di MTS Alam dan mirkerkan saya. Perkenalkan, nama saya Angga Wirabona dari MTS Madinah Tersalam dan akan melanjutkan dengan perkenalkan nama saya Gunanto Putra dari MTS Madinah Tersalam akan ditemukan oleh teman saya. Dan nama saya Muhammad Ridwan Lubis. Berapa jumlah biaya yang diperlukan untuk mengurus ternak selama sebulan? Dalam sebulan? Iya. Ya kalau misalnya kita ada dalam sebulan, kita dari dalam satu hari dengan minimal 50.000 sekitar 50-60. Itu per hari, Pak? Kira-kira kalau dalam 3 bulan berarti sekitar 50-60 Ya guys, ini adalah kambing induk-induknya. Untuk mengetahuinya, yuk kita lihat lebih lanjut. Ya guys, ini adalah hewan kambing yang berumuran tangguh. Ini berumuran 2 bulan kata bapak itu tadi. Dan ini berumuran 3 bulan. Sepertinya sepasang ini. Dan ini makanan yang bagus untuk kambingnya, makanannya. Kita kan kambingnya kambing termasuk bangsa kambing Etawa. Kita pemain susu, jadi makanannya daun ubi aja. Ya karena daun ubi ini mengandung susu. Jadi kalau kita ngasih makan rumput, rumput ya susunya kurang. Jadi kita mengambil carilah makanannya mengandung susu yang banyak. Misalnya macam daun ubi, kalau daun ubi, ikan kangkung. Ya Wak, nama saya Gunanto Putra. Wak, berapa kali membersihkan tanah ini? Kalau pembersihan, ya dari pagi kita bersihin, sore kita bersihin, dalam satu hari dua kali kita bersihin. Ya Pak, bagaimana cara pemisahan induk kambing dengan anak kambing yang baru melahirkan? Nah, ini contohnya. Ini kambing semalam beranak. Semalam pagi beranak. Ini dia langsung beranak, langsung kita pisahkan. Jadi penyusuannya, kita ambil susu induknya, kita cari bodot, kita susukan ke kambingnya. Terima kasih ya Pak atas infonya tentang cara membudidaya hewan ternak. Dan ya guys, jangan lupa like and subscribe karena itu semua gratis. Thank you.
macam-macam di sana, ada yang kecil, ada yang besar. Lalu Riki sing